Boleh dengar suara saya? Pak Dengar Manas, Ustaz. boleh dengar tak? Dengar-dengar. Dengar-dengar jelas. Ada dengar apa-apa gangguan tak? Tapi gambar Ustaz tak jelas. Sebab saya berada di... sekejap, saya Line Ustaz takut Ustaz. Dia memang naik merah. Oh ya, pasal saya pakai hotspot. Dia ada gangguan ni. Okey, tapi dah okey ke? Ada gangguan. Okey, dah naik putih dah. Dah okey sikit dah. Okey. Alhamdulillah. Nampak jelas tak gambar? Nampak ya? Okey. Jom kita mulakan pengisian kita pada malam ni. Jadi kalau okey. Boleh jelas ya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk siri yang ke-39 di dalam kita membicarakan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Malam ini saya ingin membawa kita semua kepada melihat munasabah. Kita nak melihat hubung kait peletakan ataupun munasabah pemaparan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam di dalam surah-surah Al-Quranul Karim. Sebelum tu, suara saya boleh dengar dengan jelas. Ada apa-apa gangguan ke? Ada tak? Sebarang gangguan? Dengar-dengar okey, Ustaz. Jelas okay, je. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairin. Okey. Jadi, malam ni kita sambung, malam ni kita nak bincangkan tentang munasabah kisah Nabi Musa. Okey. Cuma nota saya tidak dapat untuk sempat sediakan. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan sediakan sesuatu untuk dibuat catatan, kerana malam ni memang kena kita banyak mencatat. Malam ni saya nak bawa kita semua kepada memahami penceritaan kisah Nabi Musa dalam tiga surah. Kita cuba. Okey, saya nak bawa pertama, kita nak bincang dulu surah suratul Qasas. Ya, kita nak bincang penyebutan kisah Nabi Musa di dalam suratul Al-Qasas. Kita telah mempelajari bahawa Suratul Qasas merupakan surah yang banyak menyebutkan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kejap ya, saya kontrol suara. Okey. Kita telah pelajari bahawa dalam Suratul Qasas, kisah Nabi Musa ni di antara surah yang ayat dia hampir 40 ayat. Kalau kita baca daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-40, dia kisah tentang Nabi Musa. Persoalan yang kita nak bicara pada malam ni,
kenapa kisah Nabi Musa tu banyak ayat dia panjang Allah paparkan dalam surah Al-Qasas. Kalau kita masih ingat lagi, kalau kita review balik kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ni, Allah menyebut dalam tiga fasa. Fasa pertama, fasa daripada mula Nabi Allah Musa dilahirkan sampai dia meningkat umur matang. Pada ayat 1 sampai ayat 28. Lepas tu Allah bawa kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas, macam mana beliau berada di rumah, dia berada di rumah pak mentua dia, sampai kepada dia patah semula balik semula ke Mesir setelah 10 tahun. Kita lihat pada ayat 29 sampai 32. Bukan sekadar fasa Nabi Allah Musa dapat wahyu dekat Gunung Tursina semasa dia dalam perjalanan nak balik ke Mesir, tetapi Allah cerita juga dalam surah Al-Qasas kisah Nabi Musa, dia bertemu, dia berdakwah kepada Fir'aun pada ayat 33 sampai ayat 40. Kesimpulan dia, surah Al-Qasas, surah yang memuatkan kisah Nabi Musa, fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Ada hampir 40 ayat. Jadi ini yang kita nak bincang malam ni. Kenapa cerita Nabi Musa bermula daripada dia lahir sampai dia bertemu Fir'aun, Allah paparkan dalam surah Al-Qasas. Apa relevan dia? Itu perbincangan kita. Apa munasabahnya? Para ulama, mereka yang buat kajian tentang peletakan kisah Nabi Musa dalam surah-surah dalam Quran ni, mereka jumpa hikmah dia. Kenapa? Kenapa ada hikmah? Sebab Allah yang cerita, Allah yang letakkan dalam surah-surah tersebut, bermakna mesti ada sebab dia. Okay. Kalau kita buka surah Al-Qasas kan, surah Al-Qasas tu kalau kita belajar nama surah, kan Al-Qasas tu namanya kisah-kisah. Kisah-kisah siapa? Macam mana surah tu dinamakan surah kisah-kisah? Sebenarnya kisah Nabi Musa lah. Sebab tu namanya surah tu surah Al-Qasas. Okay. Jadi kita nak bincang malam ni, apa relevan dia? Okay. Mudah saja. Relevan yang paling utama sekali, hikmah dia paling utama, kenapa kisah Nabi Musa fasa 1, fasa 2, fasa 3 ada dalam surah Al-Qasas? Hikmah yang paling utama adalah untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Okey, bukti dia apa? Adalah untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia memang seorang rasul. Kenapa nak kena buktikan? Soalan dia. Kenapa nak kena buktikan? Kerana orang Arab musyrikin, mereka tak percaya Muhammad ni ada wahyu. Muhammad ni seorang rasul. Jadi bagi membuktikan Muhammad ni dia rasul, dia dapat wahyu dari Allah, Allah yang lantik dia. Jadi macam mana nak buktikan? Maka Allah menceritakan kisah panjang pasal Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Jadi orang-orang Arab musyrikin ni sebenarnya mereka tahu kisah Musa. Mereka dengar, mereka pernah tahu kisah Nabi Musa ni. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita kisah Nabi Musa daripada dia lahir, daripada dia lahir, mak dia macam mana Nabi Musa letak dalam peti peti kayu, alihkan ke laut, sampai jumpa Fir'aun. 40 ayat tu telah perempuan. Kenapa? Jadi tentulah orang Arab musyrikin mereka akan tanya-tanya.
macam mana Nabi Muhammad ni dia tahu kisah Nabi Musa daripada lahir lagi? Itulah sebab dia, itulah hikmahnya kenapa kisah Nabi Musa ini Allah sebut panjang dalam surah Al-Qasas adalah untuk menyokong, membenarkan, membuktikan bahawa Nabi Muhammad ni dia memang seorang rasul. Kalau dia bukan rasul, macam mana dia boleh tahu kisah Nabi Musa? Okay. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan dan puan-puan nak dapat lagi hujah yang lebih kuat, cuba tuan-tuan dan puan-puan buka Suratul Qasas, surah yang ke-28. Saya minta tuan-tuan buka ayat nombor 47 dengan 48. Siapa yang ada Quran, dia buka muka surat 391. Muka surat 391. Cuba kita buka dalam surah Al-Qasas ayat nombor 47 dan 48. Buka surah Al-Qasas surah nombor 28. Kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Qasas, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang tak percaya Nabi Muhammad ni seorang rasul. Bagi nak membuktikan Nabi Muhammad ni tak, dia seorang rasul, maka Allah bawa turun ayat cerita kisah Nabi Musa daripada Nabi Musa mula-mula jadi Nabi Musa lahir lagi. Okey, kenapa perlu cerita panjang? Kerana kalau tengok ayat nombor 47. Cuba buka Quran muka surat 391. Kita akan dapati orang-orang musyrikin ni dia mula-mula dia minta pada Allah. Dia tengok ayat 47 Ayat 47 surah Al-Qasas, orang Arab musyrikin sebelum Allah hantar Nabi Muhammad ini jadi rasul, mereka minta kepada Tuhan tu. Mereka ni nak sangat, hantarlah rasul, hantarlah rasul, minta-minta pada Allah, nak, mereka nak rasul supaya supaya rasul tu boleh bimbing diorang. Itu ayat 47. Okey. Lepas tu ayat nombor 48, Allah Taala hantarlah Nabi Muhammad, turunlah wahyu Quran. Cuba tak ayat nombor 48 tu. Apabila Allah Taala hantar wahyu Al-Quran, orang-orang Arab musyrikin dia cakap macam ni pula. Dia cakap, kan lebih baik kalau Nabi Muhammad ni, Muhammad ni dia dapat kitab macam kitab Taurat. Cepat faham tak maksud dia? Maksudnya orang Arab musyrikin ni mula-mula ayat 47 dia minta, mana rasul tu, hantarlah dekat kami. Tapi setelah Allah turunkan Quran, Allah hantar rasul, mereka tak nak terima pula Quran tu. Mereka cakap, kenapa? Kenapa tak bagi Quran ni macam kitab Taurat yang dapat dekat Nabi Musa? Kita baca ayat nombor 48. Jumpa tak ayat nombor 48? Okay, sebelum tu, suara saya tu terdengar dengan jelas tak? Oh, saya tutup. Kejap. Oh, minta maaf. Okay, dengar tak suara saya? Jelas ya? Dengar. Sebab saya berada di stesen tempat tunggu bas ni, saya takut nanti tuan-tuan tak jelas. Sebab saya lepas kuliah maghrib tadi, jadi tak sempat nak balik. Tapi tak apa, paling penting jelas. Gambar saya tak apa, tak nampak. Tapi suara saya paling penting, paling jelas kita nak bincangkan. Okey, sempat tak? Dapat tak buka ayat 47 dengan 48 surah Al-Qasas? Buka surat 391. Kalau kita baca dekat ayat nombor 48 tu, apa mereka cakap kepada Nabi Muhammad? Apa mereka cakap kepada Quran? Saya minta seorang tolong bacakan terjemahan ayat 48, boleh tak? Minta tolong baca. Kak Liza ke Kak? Bacakan ayat 48. Boleh. Mula-mula baca ayat 47 dulu.
Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang yang dan termasuk orang mukmin. Ayat 48, maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran daripada sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua penyihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai mereka itu. Ha, maksudnya orang-orang musyrikin ini, dia sebenarnya dia cari alasan tau. Dia cari alasan. Ha, jadi Allah sebenarnya nak beritahu, korang tak ada alasan lagi untuk korang tak nak terima Nabi Muhammad. Kalau korang cakap tak ada Rasul, Allah dah hantar Rasul. Itu ayat nombor 47. Lepas tu kalau mereka kata kenapa Nabi Muhammad tak dapat kitab Taurat macam Nabi Musa, dapat sekaligus macam tu ke? Allah Ta'ala kata, apa pula tak dapat? Kisah Nabi Musa tu kan dah Allah bagi tahu dalam suratul Qasas. Kita jelas tak maksudnya. Kenapa Allah cerita kisah Nabi Musa pada awal Nabi lahir, Nabi Musa lahir sampai ayat nombor 40 sampai jumpa Fir'aun? Nak membuktikan bahawa kisah Nabi Musa ni, walaupun Nabi Musa tak dapat kitab Taurat macam Nabi Musa, dapat sekaligus, tetapi Nabi Muhammad ni dia tahu kisah Nabi Musa. Nah, jadi itu adalah alasan yang pertama, munasabah yang pertama, kenapa dalam suratul Qasas kisah Nabi Musa ini Allah Ta'ala paparkan. Alasan dia apa? Hikmah dia apa? Kerana hendak membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Dengan dibuktikan dia tahu kisah kehidupan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, itu dalam suratul Al-Qasas. Okey, itu sebab pertama. Okey, buka lagi surah Qasas, jangan alihkan surah lain. Okey, boleh tak tuan-tuan buka ayat nombor 57 suratul Qasas. Ayat 57 suratul Qasas, muka surat 392. Muka surat 392 dalam suratul Qasas. Ayat 57, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa tak? Kisah 392. Okey, siapa boleh bacakan terjemahan ayat nombor 57 surah Al-Qasas? Izin baca, Ustaz? Boleh, silakan. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, nescaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka di tanah haram, iaitu tanah suci yang selamat, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan daripada segala jenis tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu daripada sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey, ayat 57 tu, orang Arab musyrikin ni, dia buat alasan lain tau. Dia kata, kalau kami beriman nanti, kami takut kami kena halau. Tak faham tak? Maksudnya berkata macam ni, kalau kami ikut Nabi Muhammad, kami jadi pengikut Nabi Muhammad, kami masuk Islam, nanti kami kena halau macam mana? Kami kena halau dari Mekah ni. Maknanya mereka takut nak beriman kepada Nabi Muhammad dengan alasan apa? Dengan alasan mereka takut kena halau. Seolah-olah kalau dah halau, keluar daripada Mekah nak hidup macam mana? Jadi Allah Ta'ala nak bagi kepada mereka jawapan, kenapa kamu risau kena halau? Kamu ingat kalau kena halau dari Mekah ni, kamu tak boleh nak hidup? Jadi cara Allah Ta'ala nak buktikan bahawa kalau kamu kena halau sekali mana, macam mana sekalipun, kamu tak akan kecewa. Buktinya macam mana? Allah bawa kisah Nabi Musa. Cuba tengok ayat nombor 5 surah Al-Qasas.
Buka ayat nombor 5, kisah Nabi Musa. Ayat kelima tu pasal Nabi Musa kena buat apa? Tolong bacakan. Ayat nombor 5, surah Al-Qasas, kisah Nabi Musa. Ayat nombor 5, Ustaz? Ya. Dan kami hendak memberi kurniaan kepada orang-orang yang ditindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ayat 5 tu, Allah sebenarnya cerita pasal Bani Israel ni, Allah memang nak pilih diorang akan dapat pertolongan, mereka akan jadi pemimpin. Maknanya Allah bagi tahu Bani Israel kerana dia ikut Nabi Musa, dia jangan bimbang, bumi Mesir tu Allah akan wariskan untuk mereka. Nampak tak ayat dia? Kenapa Allah bawa kisah yang Bani Israel, Allah akan wariskan mereka bumi Mesir, mereka akan jadi pemimpin? Nak menunjukkan bahawa kalau Bani Israel beriman kepada Nabi Musa, kan mereka jadi, mereka itu Allah akan bagi warisan. Samalah macam kamu penduduk Mekah. Kalau kamu penduduk Mekah beriman kepada Nabi Muhammad, kenapa kamu nak bimbang pula? Kamu tak ada rezeki, kamu kena keluar dan kamu dihalau keluar. Kenapa jadi macam tu? Jadi cara nak mengukuhkan bahawa jangan bimbang kalau kamu kena halau sekalipun daripada bumi Mekah tu kalau kamu beriman kepada Nabi Muhammad. Cara dia macam mana? Allah pun bawalah bukti cerita kisah Bani Israel yang Allah janjikan kepada mereka apa? Mereka dapat mewarisi bumi Mesir, jadi pemimpin, dapat kebaikan jika mereka beriman kepada Nabi Musa. Okay, nampak tak perkaitan dia? Saya bawakan dua sahaja. Saya nak kongsikan dua sahaja perkaitan. Kenapa kisah Nabi Musa tu Allah sebut dalam surah Al-Qasas? Kalau kita nak kaitkan jawapannya, sudah pasti ada kaitan dengan situasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu perkaitan dia. Sebelum ni kita tak pernah bincang maklumat ni. Kita cuma bincang kisah Nabi Musa je. Kita tak ambil pusing sangat tentang kenapa kisah tu duduk dalam Suratul Qasas, apa kaitan dengan Nabi Muhammad, apa perkaitan dengan orang Arab musyrikin. Malam ni kita cerita secara ringkas. Okey. Sekarang saya nak kita buka surah lain pula. Okey, kita buka dalam Suratul Zuhruf. Okey, boleh tak buka surah yang ke-43, Suratul Zuhruf. Okey, buka surah ke-43, Suratul Zuhruf. Cepat buka Suratul Az-Zuhruf. Okey, dah buka Suratul Zuhruf? Okey. Menariklah Suratul Zuhruf ni. Okey, buka Suratul Zuhruf. Okey. Surah Zuhruf, surah tentang apa? Perhiasan. Okey. Dalam Surah Zuhruf ada tak kisah Nabi Musa? Jawapannya ada. Kisah Nabi Musa dalam Suratul Zuhruf adalah fasa yang ketiga. Ayat 46 dengan ayat nombor 56. Okey. Tuan-tuan dah buka Suratul Zuhruf ayat 46 sehingga ayat 56? Buka surat 492. Ya, buka buku surat 492 dengan buka surat 492 dengan 493 lah. Okey. Ada kisah Nabi Musa kan? Dalam suratul Zuhruf, tapi kisah Nabi Musa tu Allah hanya pilih fasa tiga je. Fasa jumpa Fir'aun. Okey. Kenapa? Yang pertama kita kena tahu dulu. Kisah dekat Fir'aun tu, saya nak minta, cuba tuan-tuan buka ayat nombor 53. Cuba buka ayat nombor 53 surah Az-Zuhruf, kisah Nabi Musa. Ayat tu tentang apa? Buka surat nombor 53. Tentang perhiasan. Okey. Tak pertama, tengok. Okey, kita jumpa tak buku surat 93 ayat 53 tentang kisah Nabi Musa? Ya. Okay. Kisah Nabi Musa. Ya. Cuba bacakan terjemahan ayat 53 cerita tentang apa?
Maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang daripada emas atau adakah malaikat datang bersama-samanya untuk membelanya? Okey, Firaun dia tak terima Musa sebab apa? Sebab Musa tak bawa apa? Musa tidak bawa gelang emas. Lepas tu Musa tak bawa malaikat. Itu alasan Firaun tak nak beriman kepada Nabi Musa. Maknanya dia merendah-rendahkan Nabi Musa, betul tak? Okey. Persoalan dia adalah kenapa cerita Firaun mempertikaikan Musa bukan orang kaya, bukan orang bangsawan, bukan bawa gelang emas? Kenapa Allah cerita kisah tu dekat surah Zuhruf? Kenapa tak ada dekat surah Qasas kita baca tadi? Betul tak? Kenapa cerita gelang emas yang dipertikaikan oleh Firaun berada dalam surah Zuhruf? Okey, nak tahu jawapan dia kenapa cerita macam tu ada dekat surah Zuhruf? Okey, saya nak kita buat hubung kait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba buka ayat 31. Cuba buka ayat 31 surah Zuhruf. Okey, buku surat nombor berapa ayat 31 surah Zuhruf? 491. Okey, cuba kita buka buku surat 491 surah Zuhruf. Kita tengok apa orang Arab musyrikin cakap dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terima kasih kepada yang berkongsikan ayat dan terjemahan dalam chat. Okey, tapi saya minta baca. Boleh Kak Liza baca sekali lagi Kak ayat 31 tu? Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh daripada salah satu dua negeri iaitu Mekah ataupun Taif? Okey, cuba tuan-tuan faham elok-elok ayat 31 surah Zuhruf tu. Ada persamaan tak dengan watak Musa dengan Firaun? Kalau kita baca ayat 31 surah Zuhruf, orang kafir musyrikin cakap apa? Kenapa Quran ni tak bagi kepada orang yang hebat-hebat? Maksudnya mereka tak setuju Muhammad tu dapat Quran. Mereka nak, kenapa tak pilih orang lain Quran tu turun? Kenapa tak bagi orang yang kaya, orang ada pengaruh, bangsawan? Kenapa tak bagi dekat dua negeri yang hebat? Mereka kata kenapa tak bagi kepada penduduk Mekah, penduduk Taif di kalangan orang ada pengaruh? Sama tak macam skrip Firaun yang Firaun dia cakap dekat Musa? Kenapa Musa ni tak bawa gelang-gelang emas ya? Kenapa Musa ni tak bawa malaikat nak buktikan dia tu rasul? Sama tak macam orang Arab musyrik cakap? Kenapa Quran ni tak bawa turun dekat orang yang hebat? Itulah sebabnya, perkaitannya, munasabahnya. Kenapa kisah Nabi Musa Allah letak dalam surah Zuhruf, cerita tentang Firaun mempertikaikan Nabi Musa dengan isu Nabi Musa tak kaya? Sebenarnya cerita itu Allah Ta'ala nak samakan macam watak orang Arab musyrikin. Maksud dia, perangai orang Arab musyrikin ni sebenarnya sama watak macam Firaun yang menolak Nabi Musa. Menunjukkan bahawa senyapa dekat orang Arab musyrikin. Korang ni, perangai korang ni yang mempertikaikan Nabi Muhammad ni kan sama perangai korang macam Fir'aun. Sebab apa? Sebab mereka ni tak nak terima Nabi Muhammad. Watak mereka sama macam kisah Fir'aun. Okay. Jelas tentang sebab dan musabab. Maksudnya tahu tak munasabah? Kenapa kisah Nabi Musa ada beberapa episod, adegan, cerita tu duduk dalam surah Zuhruf? Dan tuan-tuan pun akan setuju. Oh, patutlah surah tu kan surah perhiasan. Ada kaitan tak dengan kisah Nabi Musa tadi? Okey, jelas. Itu surah Zuhruf. Okey, kita nak bincang satu lagi surah. Last kali malam ni, kita nak bincang surah Ad-Dukhan. Saya nak minta tuan-tuan buka surah sebelah Az-Zuhruf, Ad-Dukhan. Cuba buka surah Ad-Dukhan, surah nombor 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lama tak jumpa, Ustaz. Sihat, Ustaz?
Ya, ya, alhamdulillah. Okey. See you Fidaus sini. Okey, okey Fidaus, kita Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Kita dah buka surah Tudukan, surah nombor 44. Okey, saya minta tuan-tuan, saya nak bagi, kita nak cari jawapan. Kenapa kisah Nabi Musa duduk dekat surah Tudukan? Okey. Dekat surah Dukhan, kisah Nabi Musa tu dia kaitan fasa 3 Nabi Musa dengan Firaun. Okey, cuba buka kisah Musa bermula ayat 17 sampai 31. Tapi kita tak buka semua ayat lah. Saya minta kita fokus ayat nombor 20. Saya minta buka ayat nombor 20, 21 dengan 22. Kisah Nabi Musa dulu. Ayat 20, ayat 21 dengan ayat nombor 20. Berkenaan dengan apa? Musa buat apa kepada Allah? Nanti kita akan dapat jawapan. Oh, patutlah kisah Musa sama macam kisah Nabi Muhammad. Okey, kita tengok dulu kisah Nabi Musa. Okey, tolong bacakan ayat nombor 20 terjemahan dia, ayat 21 terjemahan dia, ayat 22 terjemahan dia. Silakan. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu daripada ancamanmu untuk merejamku. Okey, sat-sat kak. Ayat 20 tu mereka ugut siapa? Mereka nak ugut rejam siapa? Nak rejam Nabi Musa kan? Okey, lepas tu ayat 21. Jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Okey, ayat 21 Nabi Musa kata macam ni. Kalau korang dah tak nak terima aku, janganlah ambil kisah tentang aku, biar je lah, biarlah aku dengan tugas aku. Nabi Musa cakap macam tu. Okey, ayat nombor 22. Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya. Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka. Nabi Musa kan. Last kali dia cakap apa? Dia doa pada Allah. Dia doa apa? Dia kata, ya Allah, mereka ni orang-orang yang berdosa, ya Allah. Nabi Musa doa supaya Allah datangkan azab. Kita faham tak maksud dia? Okey. Sekarang ni kita nak tengok. Ada persamaan tak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Nabi Musa tu? Dengan tingkah laku Firaun dengan pembesar-pembesar dia kepada Nabi Musa. Okey, nak tahu jawapan dia, cuba tuan-tuan buka ayat 10 dan ayat 11 surah Dukhan. Okey, cuba buka ayat 10 dengan ayat nombor 11. Okey, saya minta ayat nombor 9 dulu. Ayat 9, ayat nombor 10, ayat nombor 11. Okey, baca dulu ayat nombor 9 surah Dukhan, kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cakap apa? Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Okey, ayat nombor 9, Allah bagi tahu. Orang Arab musyrikin ni, oi, ragu-ragu, lepas tu duk main-main pula dengan wahyu. Okey, ayat nombor 10, Nabi Muhammad buat apa? Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa bencana yang jelas. Membawa asap kemarau yang nyata kan? Ya. Ayat 10, Allah beritahu Nabi Muhammad doa pada Allah. Nabi kata apa? Tak apa kalau kau duk main-main sangat, kalau kau tak percaya sangat, korang tunggu. Korang tunggu Dukhan. Dukhan tu asap lah. Dia kata korang tunggu asap tu datang nanti. Azab tu datang nanti. Ayat 11. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Nabi kata, apa tunggu, nanti asap tu sampai, dia akan meliputi kamu semua, kamu akan dapat azab yang pedih. Okey, saya nak tanya. Ada persamaan tak dialog ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dialog Nabi Musa kepada Firaun, kepada pembesar dia? Hampir sama kan? Sama. Ya. Firaun dengan kaum, dengan pembesar-pembesar dia, mereka tak percaya kat Musa. Lepas tu mereka ugut nak bunuh pula Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Tak apalah kalau apa dah tak boleh terima sangat, apa, biarkanlah aku. Lepas tu Nabi Musa doa kepada Allah. Nabi Musa mengadu, ya Allah, mereka ni orang yang berdosa, ya Allah. Namanya Nabi Musa sebut tentang minta pertolongan Allah. Apa yang Nabi Musa doa tu sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa. Nabi doa. Sebab tu kalau kita belajar dalam hadis, Nabi pernah doakan orang Arab musyrikin, mereka ditimpa kemarau
macam Nabi Yusuf masa zaman Nabi Yusuf 7 tahun kemarau. Jadi kita dapat belajar dekat sini. Oh, patutlah kisah Nabi Musa berdoa. Dia duduk dekat surah Tuduhan. Kenapa kisah Nabi Musa doa kepada Allah mengadu mereka ni berdosa, tak duduk dekat surah Zuhruf ke, tak duduk dekat surah Al-Qasas? Kita nampak tak sebab dia kenapa? Dekat sini kita dapat belajar bahawasanya Allah ni maha bijaksana, sangat bijaksana. Kita je yang tak sempat nak study, nak buat analisis, nak mengamati. Kenapa kisah ni tak ada dekat surah ni tapi dekat surah lain? Kenapa? Macam kita bincang kisah kenapa isu gelang emas yang Firaun petikaikan Nabi Musa tak pakai tu tak duduk dekat surah Duhan? Tak duduk dekat surah Al-Qasas? Menunjukkan bahawa yang susun cerita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu tak jelas? Tuan-tuan puan? Okay, jelas tuan-tuan puan? Jelas, okay, jelas. Okey, malam ni kita bincang perkara tu je sebenarnya. Maksud dia, malam ni kita bincang tentang peletakan kisah Nabi Musa pada surah-surah yang tertentu. Kalau minggu lepas kita bincang tentang kisah Nabi Musa dikaitkan dengan tema bagi satu surah. Tapi malam ni kita bincang kenapa kisah Nabi Musa beberapa adegan episod tu berada pada surah-surah yang berbeza. Jadi kita dah bincang dalam surah apa tadi? Surah Al-Qasas. Kita dah bincang kisah Nabi Musa yang berada dalam surah Az-Zukhruf, kisah Nabi Musa dalam surah Tuduhan. InsyaAllah, minggu depan, siri yang ke-40, siri terakhir kisah Nabi Musa yang akan menjadi penutup kepada kisah Nabi Musa. Kita tutup dengan siri ke-40. Minggu depan, saya akan kongsikan peletakan penyebutan kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi-Nabi lain. Maksud dia minggu depan kita akan belajar tentang kenapa kisah Nabi Musa Allah sebutkan dia pertama. Contohnya, maksud dia macam ni. Maksudnya kita nak bincang pada minggu depan kenapa kisah Nabi Musa ni Allah Ta'ala letakkan dia pada ayat yang sebelum kisah Nabi-Nabi lain. Kalau kita belajar sejarah, Nabi yang datang dululah kena sebut dulu, betul tak? Ikut susunan dia macam tu. Tetapi dalam Quran, Allah tak buat macam tu. Dalam Quran, ada ketika Allah sebut Nabi yang datang hujung, tapi cerita dia Allah sebut dulu, macam kisah Nabi Musa. Jadi minggu depan, kita akan bincang kisah Nabi Musa dalam surah Syuara. Kenapa Allah sebut kisah Nabi Musa dulu, baru Nabi Ibrahim? Sedangkan sepatutnya Nabi Ibrahim dulu, sebab Nabi Ibrahim yang datang awal dulu. Kenapa kisah Nabi Musa sebut dulu? Ada sebab dia. Kita akan bincang nanti dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Ibrahim. Kita bayangkan surah Ibrahim, surah Nabi Ibrahim, tapi kisah Nabi Musa dulu Allah sebut. Kenapa kisah Nabi Ibrahim Allah sebut selepas kisah Nabi Musa? Why? Kenapa? Mengapa? Apa hikmah dia? Tunggu, kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan. Yang minggu hadapan merupakan siri akhir penamat bagi tajuk kisah Nabi Musa di dalam Al-Quranul Karim. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan. Tetapi perempuan, saya pun tak boleh lama kerana saya berada di satu tempat yang saya pun tak tahu, saya berada di Subang sebenarnya, di SS18. Jadi bagi memastikan kelancaran, bagi memastikan tidak ada gangguan dan sebagainya, jadi saya berhenti di sini. Saya mohon maaf ya kalau ada gangguan apa-apa, kelemahan, saya mohon ampunan maaf kerana saya berada di luar ya. Saya tidak berada di tempat yang biasa saya membimbing secara online. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni? Ada apa-apa nak kongsikan? Silakan.
Dapat tak sesuatu pada malam ni pada kita belajar tentang munasabah? Tajuk ni boleh bincang khas pasal kisah-kisah dalam Quran. Munasabah saja pasal kisah. InsyaAllah. Nanti kita akan belajar insyaAllah. Okey. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Okey. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Minta maaf banyak-banyak dah. Salah silap, kekurangan, kelemahan. Jadi, kalau ada sebarang gangguan, saya mohon ampun dan maaf. Kalau saya ada salah, saya ada silap, tolong betulkan. InsyaAllah. Kita jumpa pada minggu depan siri yang terakhir. Kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, siri yang ke-40. Aku laqali hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.